Ya, halo masyarakat Kota Manado. Saya Andi. Saya seorang sahabat pengusaha dari Bapak Jamie Asiku. Pada saat ini kita Kota Manado diberi kesempatan lagi untuk memilih pemimpin yang baru. Nah, sebagai seorang sahabat, saya telah mengenal Bapak Jamie Asiku sudah kurang lebih 22 tahun. Jadi saya mengerti benar sosok Bapak Jamie Asiku, karakternya bagaimana. Jadi kita Kota Manado sangat memerlukan seorang pemimpin yang tahu persis bagaimana untuk memanage, mempunyai pengetahuan manajerial yang baik. Ya, jadi bukan hanya seorang birokrat, tapi bisa memanage sebuah kota. Jadi saya rasa pilihan yang paling tepat untuk memimpin Kota Manado yaitu para pemimpin yang berjiwa muda, ya, seperti Bapak Jimmy Asiku dan juga Bapak Aimang Indaan. Jadi kita dengan ini seharusnya kita bisa memilih pemimpin yang bersih dan merakyat. Jadi mari sama-sama kita dukung, berpartisipasi dalam pemilihan pilkada tanggal 9 Desember dan tetapkan hati untuk memimpin pemimpin yang benar, memimpin dengan nurani. Jadi kita harus bisa melihat pemimpin mana yang bersih, pemimpin mana yang bisa memajukan Kota Manado. Jadi mari sama-sama kita tetapkan hati kita pada nomor 1. Terima kasih. Ya.